jagau di kampung tangguh orangnya, jangan sombong. Seorang takut, ada tak takut dari seorang lagi? Jangan sombong, tetong-tetong, apa tukang orang jual kuringan, bungkusan aja kuringan, bubur gunting, bakwan tahu isi tempe, kugunduh campur berdarah. Jurang 40 biji ini 40.000 karena harganya 2.000 sebiji. Cuma tahu aku kan aja. Aku ini tajuk benua. Dan itu orang nggak tahu aku. Iya kan jurang. Aku kan duit jurang. Bersiko mama aku kan ada tanya kok. Aku kan duit. Ada tahu gak kan? Ambil lagi. Oh, bener. Kalau bener kan? Oh, dia tukang gorengan. Oke, okay, kamu udah tampain aja gawal nih kan? Satu sini, bakuan pakai tangan. Ada lagi pakai susu rinci, baru pakai tangan. Tapi mas ini pulang minyak lama panas, oh. Napa itu sini bayar ke kada? Ikan di sini takut karena latih, takut lah karena minyak lama mengurangnya. Aku bayar, aku bayar. Tersadar Muhammad. Di atas tak takut, masih ada yang lebih takut. Jangan bangga diri, jangan bangga diri. Ini as. Litadzkiri maulidi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad sahibil wasilah wa ala la yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi an-nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahla ad-darak wa ya ahla al-batin wa ya ahla an-nawbah wa ya ahla an-nur. Amma ba'd. Yang mulia para hadirin dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir di antaranya di tengah-tengah kita Al Habib Mukhtar Al Kaf Sahib Al Habib Ali bin Taufiq Al Idrus, sampingnya beliau Al Habib Said bin Sulaiman Bahashim dari Sudan Sungai Danau. Beliau ini ibu-ibu masih bujang. Kalau ada nama pembinaan Pak Habib kan, barangnya. Jadi Sidin, mati-mati. Sidin, insya Allah sabulanan lawan kita, insya Allah. Karena beliau ini kori. Jadi Sidin bisa mengaji belagu juga. Waktu Maulid tahun lalu di Maulid Agung di Kaluar, di tempatnya Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus, itu beliau termasuk jadi munsyid penyairannya. Dan habaib-habaib yang lain, mohon maaf kalau ada dan ulun kena tahu, ulun minta rela, kada mengurangi rasa tahu di ulun dengan ketiadaan menyebut nama pian ini. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, khusus hadir di tengah-tengah kita, ayahanda kita, guru kita bersama, ayahanda Kiai Haji Abdul Somad, yang mana dari beliau kita banyak menimba ilmu, khusus sewaktu di pondok, kita diajarkan oleh beliau ilmu balaghah dan ilmu faraid. Doakan beliau selalu sehat dan afiat. Juga hadir di tengah-tengah kita ayahanda mu'alim Kiai Haji Hardi, dan ada juga mu'alim Jazuli, ada mu'alim Ayu, ada mu'alim Aini, dan guru-guru yang lainnya. Mohon maaf kalau ada hadir
tersambut dengan pian minta itu minta halal terlirik doa mudah-mudahan para hadirin dan guru-guru kita semuanya panjang umur sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusan beliau serta dikabulkan hajat-hajat beliau dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ta'mir Masjid Nur Thoyyibah serta seluruh panitia yang menjadi wasilah kumpulnya kita pada acara malam hari ini serta yang ulur tanggakan pian-pian sabadataan hadirin hadirat, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini melainkan berdataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah serta berdataan doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita kumpul di tempat ini untuk memperingati Maulid Nabi. Ketika kita bergembira dengan Maulidnya Nabi, maka kegembiraan itu laksana gayung yang bersambut. Seorang ulama dari negeri Maroko, beliau pernah bermimpi bertemu Nabi SAW. Nama beliau adalah Abu Musa Az-Zahruni. Bukan. Abu Musa Az-Zahruni. Beliau dari Maroko, Marwani. Beliau ini suatu malam mimpi bertemu Nabi SAW. Maka beliau tak kalah ketamuan dengan Nabi itu, beliau bertakut lawan Nabi. Perihal orang mengadakan seperti walimatul urus dalam memperingati maulid. Kayak pengantinan, raminya orang memperingati maulid. Kayak Rasulullah ambil pendian mengenai acara ini. Maka Nabi menjawab, man fariha bina farihna bihi. Siapa nang himung dengan kami, kami himung dengan dia. Kita hadir malam hari ini di sini himung dengan bulan lahirnya Nabi Muhammad, maka dipastikan Nabi Muhammad pun menyambut himung juga dengan kehimungan kita itu tadi. Mudahan apa yang kita gawe ini bujur-bujur menghimungi Rasulullah. Dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau pernah mengatakan dalam satu perkataan beliau mengenai keutamaan orang bermaulid. Kata beliau, ma min baitin au masjidin au mahallatin kuri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dhalikal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu ala ahli dhalikal makani wa amma huwa Allah ta'ala birrahmati war ridwani. Ma min baitin, tidak ada daripada satu rumah au masjidin atau masjid dan sejenisnya au mahallatin atau tempat biasa pondok, majelis taklim, sekolahan, kantor, pasar dan lain-lain itu mahallah. Di situ dibacakan maulid Nabi, kuri'a fihi maulidun Nabi. Di situ dibacakan maulid Nabi, terserah maulidnya versi apa. Maulid itu banyak. Apalagi kalau kita berjalan ke luar negeri, kita akan banyak menemukan ijazah-ijazah maulid Nabi. Banyak benar maulid. Tapi di wadah kita, yang paling terkenal, maulid tiba, maulid habsyi, maulid azab, diyaul lamir. Sisanya yang lain, wadah kita orang tidak tetapi tahu. Bahari, habsyi, orang tidak tetapi tahu juga. Cuma bagi ini alhamdulillah merata, sudah habsyi itu tersebar di mana-mana. Itu berkat daripada ucapan Habib Ali yang memang beliau waktu menulis maulid itu direstui oleh Nabi Muhammad. Sampai maulid itu belum tersebar, Habib Ali sudah berani mengatakan, wa maulidi
Maulidku ini menyebar kepada manusia. Belum bagi orang tahu Maulid Habsyi, Habib Ali sudah berani mengatakan Maulidku sampai kepada manusia-manusia. Terbukti pelosok manapun tahu Maulid Habsyi, termasuk di Kalua. Bahari di Kalua orang sudah tahu Pak Habsyi. Tiba-tiba tahu tiba-tiba tebak, kayak datang orang bawa Habsyi ke kampung, gerundungan orang kampung. Mulut mengapa pulangnya di jauh rawi yang dibaca. Awas nih jalan makanan. Itu bahari. Wah ini alhamdulillah sudah mengenal dengan maulid itu. Tempat tersebut dibacakan maulid illa haffatil malaika, melainkan malaikat kumpul ada di tempat itu. Maapa malaikat berkumpul? Wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat memintakan ampun bagi yang memiliki itu tempat. Kalau maulid ada di masjid malam hari ini, maka siapapun yang pernah ikut andil dalam membangun masjid ini, malam ini dimintakan ampun oleh malaikat. Dan tidak hanya itu, wa ammahumullahu ta'ala birahmati wa ridwan. Allah meratakan rahmat dan ridhonya kepada siapapun yang terlibat acara maulid. Mau yang hadir, yang mengadakan memberi makanannya, tanpa atur lalu lintasnya, tanpa atur kelancaran acaranya, semuanya dapat rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap masyarakat muslimin malam hari ini maulid yang kita laksanakan mudah-mudahan dibarengi oleh Allah sesuai dengan yang disampaikan Imam Jalaluddin As-Suyuti tadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dicatat dalam sejarah Qubailal Fajr, sedikit sebelum terbitnya fajar. Yaumal Itsnain, pada hari Senin. Itsna'asyara min Rabiul Awal, tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Tahun gajah. Orang bahari kan ada di si kalender belum. Jadi untuk mengingat sesuatu yang penting, dicarilah peristiwa yang paling viral pada saat itu. Saat lahirnya Nabi, 50 hari sebelum lahirnya Nabi, itu terjadi penyerangan kepada Ka'bah oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha la'natullah. 50 hari kejadiannya sebelum itu. Nah, sehingga tahun itu dikenal dengan sebutan tahun gajah. Karena itu peristiwa yang paling viral saat itu. Jadi kalau kita hitung peristiwa penyerangan ke Ka'bah ini, bulan Muharram kejadiannya. Bulan Muharram. Sebagian ada yang menyebut Muharram itu Safar awal. Jadi bulan Safar itu ada dua, ada Safar awal, ada Safar tsani. Safar awal ini yang Muharram, Safar tsani yang sebelum Rabiul Awal. Safar tsani itu kan sial sebenarnya. Tapi masyarakat kita banyak beranggapan bulan Safar bulan sial. Ini aneh. Salah jurakan Tuhan lagi. Tiwas manggil sial di Tuhan. Anak indah Tuhan ini aku ini sesuai sangkaan hambaku. Si hamba ini mampu nyangka bulan Safar itu sial. Pas salah jurakan sidin. Bulan Safar banyak orang bekerja. Bulan Safar banyak kebakaran. Meluruh. Apa seorang itu menyangka itu bang? Nah makanya jangan disangka bulan Safar itu bulan sial. Sebutin aja nah dalilnya supaya kalian jangan menyangka bulan Safar bulan sial. Nabi Muhammad mengawinkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bulan Safar. Kalau bulan Safar bulan sial, kenapa Nabi mengawinkan anak Siti bulan Safar? Ayo, maulah Nabi mengawinkan anak tersayang di bulan sial. Berarti sama yang ada sayang sama anak. Nah itu sedikit dalilnya cukup menyatakan bahwa bulan Safar itu bulan baik. Jadi mau hendak kawin jangan berhadang lumus bulan Safar, gas acapir. Makin cepat kawin makin bagus. Nang bahaya itu nang kita tuh udah dulu. Tenang aja. Baguslah dulu ya kau. Bagus benar kawin bulan Safar.
penting. Terus benar kawin bulat sopan, setan mana? Ada makin cepat kawin makin bagus. Berganti setelah mereka nyari nampin nampin tadi. Biar sini bulat bisa berubah. Jadi bulan Shofar itu bulan bayi, kata bulan sial. Nah, kembali ke kisah Nabi. Nabi dilahirkan tahun gajah. Kalau kalender Masehi-nya itu dicatat 22 April 571 Masehi. Nabi lahir bulan April tanggal 22. Ujar cendekiawan kita meneliti kebanyakan orang yang lahir di bulan April karakter kepribadiannya banyak condong kepada Nabi Muhammad, khususnya dua sifat, lemah lembut dan penyayang. Itu sifat Nabi dominan dimiliki oleh orang yang lahir di bulan April. Ada yang lahir bulan April? Lahir bulan April? Angkat tangan. Terlibat kan? Ujuk sama sekitar makan tangan. Ulun alhamdulillah lahir tanggal 23 April 1992. Ulun lahir bulan April. Alhamdulillah ulun tersembung. Dasar lama lagu pangan tersembung kan? Banyak yang anak pangan ulun deh. Allah beritahu ulun saya ini anak-anak yang ini. Tuhan-Tuhan disayangi, apalagi nombor tuh sayangi benar. Ya Allah. Itu tuh biasanya orang yang lahir bulan April ada kecenderungan sifatnya mengarah kepada Nabi. Tapi kata berataan lah, nyatakan ini berataan, bahasanya garis besarnya mayoritas, mayoritas kebanyakan. Kebanyakan lahir bulan Shofar sifatnya bulan April sifatnya lemah lembut penyayangan, kebanyakan bukan semuanya. Ada yang lahir bulan April jadi perampok. Ada yang makanya tadi kata keletaan gitu. Nah jadi ya. Nah panggil-panggil baik nah. Ganti bola. Dia berganti ke tali pulang. Angkat tali angkat suara cepat. Segera ambil bagian-bagian. Cek cek. Angkat jilidan. Cek. Ya dah. Ya Allah. 40 minit. Syarat salonnya. Ya Allah. Hadirin sekalian, ketika Nabi dilahirkan, ini menjadi peristiwa yang menggemparkan alam. Alam semesta ini gempar saat lahirnya Nabi. Banyak peristiwa-peristiwa yang ajaib yang di luar nalar manusia terjadi saat lahirnya Nabi. Kalau kita sebutkan satu persatu itu pembicaraannya panjang banget. Tapi malam hari ini ulun hanya ingin berbicara di antara yang menjadi keajaiban saat lahirnya Nabi itu, yang disebutkan oleh ulama kita Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, menyebut dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, kata beliau, di antara min ajaibi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, sebagian daripada keajaiban saat lahirnya Nabi, irtijaju iwani kisra wa sukutu arba'asyara syurfatan min syurafatih. Saat lahirnya baginda Nabi, irtijaj, pegoyang, iwani kisra, istana kisra, yang letaknya ada di Persia, wah ini masuk negara Iran. Ketika Nabi lahir, istana kebanggaan orang kafir ini pegoyang, wasukun, dan meruntuhkan arba asyara, 14 daripada singgasana yang ada di dalam istana tersebut. Kalian bisa melihat kerajaan biasanya di TV, film Juda Akbar, film Mahabharata. Biasa kalau kalian melihat, cuma menonton tentang pengetahuan, tidak apa-apa menonton
patah menyambar dulu kutang. Nonton malah mereka, coba kita lihat di kerajaan. Kerajaan Hastinapura. Hastinapura dipimpin oleh seorang raja yang kemudian di kerajaan itu ada yang disebut Pandawa, ada yang disebut Kurawa. Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadiwa. Pandawa lima. Kurawa nampaknya Duryodhana, adiknya Dursasana. Sisanya 97 lagi, karena bibini itu beranak 99. Sekali beranak 99 anak. Ngeri. Ya apa bagus ini boleh seorang yang sorakan aja tuh hopam bihakan 99 kalau orang kurawa. Jadi kerajaan itu susun kalau kursinya di kursi raja dihinggani ada permaisuri, ada ratunya, karena ada penasehat kerajaan, ada guru Drona, pegawainya Arjuna, karena ada kursinya Basudewa Krishna, karena ada kursinya kainnya Arjuna kursi pangeranita Bisma Putra Gangga banyak artinya Bisma. Wah, kesusun kursinya itu singgasana yang orang-orang mulia itu nampulin dulu di situ. Saat lahirnya baginda Nabi, kerajaan yang dibanggakan, istana kerajaan yang dibanggakan tadi bergoyang sampai merobohkan 14 gunting singgasana penting dalam istana tersebut. Ini ajaib ini. Istana yang begitu megah yang disombongkan oleh mereka ternyata hari itu tidak ada apa-apanya saat lahirnya baginda Nabi. Nah, kalau kita mengkaji kepada diri kita, sebagian guru kita memaknai demikian, itu ada maknanya lebih. Istana yang dibanggakan oleh orang kafir tadi laksana diri kita sendiri. Kita ini kadang-kadang bangga diri kan oleh macam-macam basic kelebihan, lalu kita tidak bangga aja. Mulai dari wujud naik kepada takabur, sombong. Karena kita ini sifat aslinya banyak menentang lawan Tuhan. Sarasa diri ini ampun kita, nang ahli itu kita, nang subi itu kita, nang bungas itu kita, rasa kita nih. Ini bangga diri, membanggakan. Padahal kalau kita tidak memikirkan, apalah kita? Kita ini ada nama-namanya. Sabarataan titipan dari Allah, injaman aja. Alim munculah, kada aliman aja. Jangan sampai sombong gara-gara alim, anak sombong ingat wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas nama alim masih ada lagi nama lebih alim. Kalau kita dipandangkan orang alim, masih ada nama lebih alim daripada kita. Siapa? Guru kita. Apalah artinya kita mengira kita guru? Berarti mun orang pandangkan kita alim, kita tidak ada alim, alim guru kita. Itu mestinya kayak gitu. Sugih, jangan merasa sugih. Seorang sugih di kampung sini ada lagi no sugih pada seorang. Jangan hendak gagal luang hidung. Bercaramin, seorang sugih nang kayak apa? Oh, sugih di benua sini. Bercaramin tong oleh jijion sugih mana? Sugih biar ke sugih jijion kan? Sigir nang jijion, seorang jijion. jangan bangga diri, jangan. Bungas, muha, jangan sombong. Jangan lelakian nih, merasa paling tampan di kampung. Bicaramin muha dulu. Mana bungasnya muha seorang lawan Feren Bramasta. Tahu kan Feren Bramasta? Tinggi awalnya semampai. Nih, tangannya diisi satirek di orang kampung. Satirek awalnya nih, dadani no, diisi betul parut kimpis. Nih, ada kita tak balik. Parut gagal, dadani kimpis. Ayo, ganteng orangnya. Ayo cara pilih, mana bungasnya seorang lawan Feren Bramasta. Binian mana sabungas, cara pilih muha. Mana bungas kalau Ashanti, bininya anak Germansa. Jujur, patut dipikirkan kita. Sama aja dulu aja, Ashanti lawan aku 11-12 ya. Tolak kamakak ya. Tolak kamakak, melihat toh. Mana bungasnya Muhabian lawan orang negara lain. Cara pilih Muhabian lawan Arab Palestina. Nah, bungasnya seorang lawan Arab Palestina. Nyata bungas kurang.
kita hidung mancung tapi luarnya dalam. Ambil turun mancungnya terus luarnya. Ayo jangan sombong, jangan sombong. Jaga di kampung tangguh orangnya, jangan sombong. Seorang takut, ada tak takut dari seorang lagi? Jangan sombong. Tetang-tetang, apa tukang orang jual turingan? Bungkusan aja turingan, gugurut gudeg, bakwan tahu isi tempe, gugudok campur berdarah. Jurang 40 biji ini 40.000 karena harganya 2.000 sebiji. Kamu tidak tahu aku kan? Aku ini tajuk benua. Dan itu orang tidak tahu aku. Iya kan jurang? Aku kan duit jurang. Bersihku mengalah. Aku kan tidak tahu aku. Aku kan duit. Tidak tahu kan? Ambil lagi. Wah, bener. Kalau bener kan? Oh, dia tukang gorengan. Oke, kamu bertampai ke jagawan nikah. Sapu sini, bakuan pakai tangan. Ada lagi pakai susu licin baru pakai tangan. Tak puas sini pulang minyak lama panas dong. Napa aja sini bayar ke kada? Kita di sini takut karena latih, takut lah karena minyak lama mengurangnya. Aku bayar apa bayar? Tersadar Muhammad. Di atas tak takut masih ada yang lebih takut. Jangan bangga diri, jangan bangga diri. Ini aslinya sifat kita. Aslinya sifat kita hendak membanggakan diri. Istana orang kafir yang jadi kebanggaan saat lahirnya Nabi bergoyang. 14 butir sehingga sananya runtuh. Ada 14 jua dalam awak kita ini. Mulai kepala sampai batis ada 14 anggota yang paling sering menentang Allah. Sifat aslinya menentang Allah 14 anggota ini. 7 kawan dilihat, 7 andakannya di dalam dada. 7 pertama nang kawan dilihat mata. Ini aslinya sehingga sama ini taraja menentang Tuhan ini. Mata akui aja berdasarkan mau nang awam, mau nang artinya dipadahkan orang alim, ya mata tetap dia bisa salah. Dia jangan menganggap Tuhan Guru itu maksum, luput. Nang maksum itu Nabi, Tuhan Guru dia bisa salah. Apalagi wahine, bah, alim jaga mata. Apalagi kan dasar tulah kebenungan nang artinya orang badannya itu biasanya. Nah, lagi satu lah. Belum kan pernah tulah kembali. Waktu tahun haji tahun 2022 kan bisanya itu kada cukup. Ulun termasuk orang yang kada dapat bisa. Maka tahun 2022 ulun kada jadi bahaji. Tahun tadi alhamdulillah 2023 Allah takdirkan kita bisa melaksanakan ibadah haji. 15 hari di sana pulih kayak ulun. Kada tapi dalam apa? Panas. Kada kayak wadah kita, Pak. Wadah kita nyaman, jangan makan tuh kayak wadah kita. Aku nih bulan-bulan di sana kita. Madinah kita ya, panas lagi. 15 hari itu pulih malam, alhamdulillah ya. Nah pas 2022 itu kami mengejar penerbangan ceritanya jadi ke Bali. Di Jakarta tutup kurang karena dibatasi antar penerbangan internasional. Tulak ke Bali tutup juga. Pas sudah tutup berdiaman ya jadi Bali. Niat hendak ke tanah haram jadinya ke tanah halal. Apa sampai di Bali nang dilihat kada kayak itu tuh Bang. Nah, check in di muka. Ulun kada munafik adalah ulun mencari kebenaran. Di muka ulun nah, orang-orang Eropa kecewa. Iya. Yang rakyat biasa aja gini ya. Ada kada dilihat hati barangnya bagus. Ada kada dilihat di shop ada lagi. Dilihat pulang sadar ya, ada berdosa. Hati ini nak sadar ya, berdosa ya korek. Cuman karena nafsu di hati hati, sumpah lagi ya. Jadi di bapak, bahan oba kijir, asa anda pun jalan. Itu baik. Hati kita diam, biar ulun kan menampikan ya, ulun di mata, ayo kurang, ayo juga. Tahu ya, mana nang bening, mana nang kanda. Jangan dibandang ke hati, kok Tuhan Guru tujer. Ada tahu napa-napa, oh aduh, tahu benar. Kawan, kita membedakan mana nang ini, mana nang ini, kita tahu. Mata, makanya orang juga. Tapi, namanya kita ini ada pengetahuan, ada ilmu dan dititipi Allah. Setidaknya kan ada rem.
waktu hendak meeting itu tadi berpikir, eh, dosa panggil jangan meeting. Ijin, saja satu man. Karena kita bisa nafsu, kok suara pulang, ya nafsu, hati-hati, sebenarnya lagi. Memang manusia itu kayak itu, Pak. Tapi namanya ada rem, setidaknya, kalau orang menerim kaedah, mungkin mulai awal sampai anti pahamian, jamah, ke situ. Berarti dosanya tetap terusan. Tapi kalau kita harus teman, bagi jin, ada juga tak kurang. Tapi itu. Nah kita ini itu kenapa? Inya ini kawal merim itu nanti tinggi menang hendak talibah tuh ada tak bisa talibah cuma kawal merim itu nama merim cuma kada tahan pulang tinggi pulang itu itulah manusia itu makanya itu sudah apalagi wahai ini dibimbing dasar dasar benar kayak apa orang kan melihat apalagi yang ibu jumpa nih bah ada kisah tuh bang dasar bimbing juga salahnya. Salah lagian, dan apa dua-dua aja tuh salah mata lagian, tadi bisa jaga siapa nyuruh buka sama-sama dong, ayo kerjasama kita, biar betutup kami sama, pun biar belai kami nyanyong nah, itu biar kerjasama kita tuh tapi mata-mata ini bisa menentang Allah, melihat sesuatu yang haram banyak menaruh ini tak termasuk mata ini bisa menggugurkan dosa, apa ya dosanya mata? Menjinguk isi rumah orang tanpa izin si pemiliknya. Nah, di rumah orang. Iya, nama lihatnya. Mulai kaca menjinguk haram. Apa lagi jinguk rumah orang? Apalagi lagi jinguk datang ke kamar kamar dijengukin. Haram itu privasi orang, makanya di rumah orang itu jangan dengan macam-macam. Orangnya kadeda, jangan pakai macam-macam. Hendak beli lihat tinjil, boleh nggak orang menyerupai rumah pian dengan kayak apa? Boleh di sini, ya boleh gitu. Atau jujur nampak rumah pamberangan, pamberang benar. Dari kita hingga lalu duduk di kursi manya, boleh. Karena tidak ada utang. Main nampak rumah di pamberang benar, dalam lampu berjalan kayak itu pamberangan. Oh, itu boleh minta di sini pamberangan. Tapi juga lanjut kamu, kok ukurannya XXL langsung error kamu utangnya. Nah, di mata bisa menentang Allah, satu sudah. Yang kedua, telinga. Telinga ini bisa menentang Allah dengan mendengarkan sesuatu yang diharamkan Allah. Apa ya? Mendengarkan riba, mendengarkan sesuatu-sesuatu yang sifatnya tidak baik menurut agama kita, termasuk mendengarkan lagu-lagu yang menaikkan syahwat. Ada lagu itu berbeda, jujur, ada lagu yang menaikkan syahwat. Ya lagu yang cinta satu malam. Oh, itu lagu orang-orang yang masih pandangan hidup kita error otaknya. Nyamaknya lelaki yang dibuai tiga tipenya. Ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup. Itu lelaki yang nang alatnya nanti tangan. Nama-nama si Ano mungkin pandangan hidup. Bila macam ini, cegat dah. Tapi bilanya pina lama, betul sedikit pegangan hidup dipikuti, ya cegat. Tapi ada juga nang perjuangan hidup. Nah perjuangan hidup di lapah, hidup di itu oh iyo. Ini katanya perjuangan hidup. Nah, kita balas kita. Jadi ada pandangan hidup, pegangan hidup, perjuangan. Amunnya orang masih pandangan hidup, otaknya tuh error. Gara-gara mendengar lagu yang membangkit syahwat. Ada juga lagu yang bilang pembunuhan, ini juga. Aku hamil duluan sudah 3 bulan gara-gara itu bulan kurang bagianan itu berdengai itu bagianan itu berdengai kurang udah pintar. Nah, jadi telinga kita bisa menentang Allah dengan melanggar perkara-perkara yang mestinya dilarang untuk kita mendengarnya. Bisa telinga kita nih melaksanakan hal-hal yang menentang Allah. Dua sudah. Tiga, lidah.
lidah dia rancak bener sama manusia. Paling juga yang ini nyaman bener yang bagi orang. Nah, lidah nih untung calon nak sesambat itu dan ini nyaman apa apakah orang lain dikuya, bahkan kada hanya memuya orang biasa, tuan guru disambatinya, Habib dicaci makinya, ini lidah luar biasa maksiatnya. Muncul dari Jepang, bandanya halus, kada bertulang, tapi sekali menyebati orang, sakit. Hah, lidah. Tuan guru, wadinya mencaci maki, ya ini guru si Anoto parah. Guru si Anoto, sampai jumpa-jumpa. Apa-apakah menyebati? Bisa benar menyebati. Kadang-kadang lidah ini mengadu domba orang. Nanti adu domba, tuan guru, habaib, dan domba, parah lagi. Layan hulul jannatan namam, kata Nabi. Tidak akan pernah masuk surga orang yang jadi tukang adu domba. Pandir di sini, antar ke sana, pandir di sana, antar ke sini. Orang sana dan orang sini, maka lagi ingat tepuk tangan. Itu orang adu domba. Karena masuk surga aja Nabi, orang adu domba. Kecuali yang bertobat, minta maaf lawan dia adu dombanya. Nyaman benar wah ini adu domba. Tuan guru dia adu dombanya. Guru si Anu aja pendapat dan dia kayak itu. Ini aman, Nabi bisa-bisa. Kira-kira kalau tuan guru itu muncul, tuan guru itu bersama, apakah mungkin dia menyebutkan sesuatu ilmu yang keluar daripada sanad gurunya? Tidak mungkin. Ulama boleh berbeda pendapat, metode dakwah boleh berbeda, tapi tujuan tetap sama. Maka akhlakiyah, wahai orang-orang kita-kita yang menjadi orang awam, saat kita melihat tuan guru berselisih pendapat, maka peganglah pepatah orang Bahari. Mun ulin sama pada ulin bahangkuk, galam jangan umpan. Paham kan? Ulin sama pada ulin bahangkuk, inya sama pada tuan, galam jangan umpan campur. Apa galam umpan campur? Pepatah lima. Artinya apa? Banyak futorotnya mun kita umpan campur. Ulin sama pada ulin bahangkuk, inya tak boleh ingat aja. Tuan guru sama pada tuan guru berbeda pendapat itu biasa. Kada masalah. Jadi guru si Ano aku pakai kitab nang ini. Jadi Seiko aku pakai kitab ini biasa. Bahkan ada aneh lagi perbedaan pendapatnya dia. Pernah kita dapat cerita ada habaib di Hadramaut hari raya berdebulu Seiko. Seikonya berdebulu. Seikung ini kenapa maka hari raya dulu? Karena tabimpi Nabi, ujar Nabi, esok hari ini napa? Pihak dan puasa esok hari raya dah. Aku di sini yakin Nabi memandangkan esok hari raya, aku langsung hari raya. Ternyata nasi ikungnya kada mau umpat. Napa jarbian maka hari raya dulu deh? Maaf di sini, aku tabimpi Nabi, Nabi memandangkan esok hari raya, jadi aku hari raya esok. Dalilnya apa? Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku jadi Nabi dalam mimpi berarti muncul karena syaitan karena mau menyerupai aku. Nabi bilang esok hari raya sih. Nang sekong kada mau biarpun pian tapi mimpi Nabi aku tetap umpat arahan Nabi nang lain. Di mana? Sumu li ru'yati wa aqiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat hilal, berhari rayalah karena melihat hilal. Aku di sini menghadap melihat hilal. Mun hilal kada terlihat, istiqmal Ramadan jadi 30. Isuknya aku hanya puasa, an hajar hari raya. Salahlah sini berbeda pendapat nih. Ini makomnya beda-beda loh. Mun kita melihat ada perbedaan seperti itu, kita berani aja ulin pada ulin berhaku galam yang memecampur. Berani galam berani aja. Nah, jangan sampai gara-gara kita mencampur pas satu lahan. Itu yang kita khawatir benar. Alhamdulillah mindalik. Nah, sudah. Jadi lidah ini banyak maksiatnya. Macam-macam. Makanya Nabi marahkan kita apa? Mun kawa pertama fal yaqul khairan. Pepandir nang baik dulu. Mun kada kawa pilihannya au liyasmut baranai lebih selamat. Wah, ini memiliki baranai lebih selamat. Tapi jangan baranai taros. Ada orang ketakon menjajaran rumah malam ayo ramai kali nyebut itu lumpur. Aku jauh guru menjajaran berantai, nah itu makanya mama hampir sampai. Nah tidak, tiga sudah kita mulai habis 14 sudah habis lah.
kan? Sehingga kelebihannya di jam 10 saya tanya ya. Atau siang malam kita harus jadi istirahat. Yang keempat, tangan. Tangan kita bisa menentang Allah. Menjejapai sesuatu yang haram. Apa-apa kalah yang dijejapai tulang ke pasar, anda hari raya pekajar, lebih berdengar. Pasar, tangan mah. Ini dia banyak pekajar. Ada juga enam pekajar mulik acaraan. Acaranya tablik akbar, larangnya tahambur, larangnya dibini, pekajar. No, tangan. Harus benar jago masak ya. Haram. Ya hari raya, anak hari raya banyak pekerja yang ke pasaran. Oh banyak benar kan. Tangan rawan itu jadi maling juga, banyak maling anak hari raya. Nah sama mencumpang itu bisa tangan juga. Anak hari raya itu banyak biasanya maling, copet di pasar. Yang cari kesempatan di situ. Pas anak hari raya nih, paloi ke pasar juga. Kancang, kantong paloi higanin lah. Salawar, baju buat kan ada licis pakaian. Mulai paloi masuk ke pasar, melihat ke maling. Ujung tangannya maling. Paraginya, pas paloi langan, cok, kakan tuh. Nah, hahar, kalaras. Mulai ke maling. Hari itu paloi kadang salawar dalam. Apa tujuh badan, enam kancang kalaras ini, bayi maling mencalok pas kantongnya rapi. Kebetulan benar, malingnya kebinian. Pas sudah terjadi perintah itu, paloi merasa jangan keluaran. Ingat bila mengeluarkan kuku ciaki copet, apa mereka tidak boleh? Jangan, tolong jangan pak. Berdaya, biarkan tangan ikat di dalam tangan. Jadi kan tentang malingnya siapa akhirnya? Paloi bayapan. Ada di kisah paloi yang tentang pintar dia paloi pakai salawat rapi terus bisa terpulang. Banyak mulai rumah berencana sudah. Paloi. Nah, tangan bisa terbuat maksiat. Zaman wayang ini, apa maksiat tangan yang paling banyak? Mengetik status atau bacaan yang bertentangan dengan agama. Tek, ulang status. Panjang dari orang. Masuk dosa jari yang mengetik. Tek, ulang status jadi adu domba. Ulang video maadu domba orang dan lain-lain sebagainya. Wayang ini mau dosa tangan, keritik tangan mengetik HP. Menyambat aib-aib dalam rumah tangga, masuk. Ada bagus itu. Orang tua bahari harap kalau pedoman orang tua biar bungkas diparut asal jangan bungkas dimuntung. Itu orang bahari. Dan asal bungkas diparut asal jangan kesambat dimuntung. Kekurangan dalam rumah tangga. Ini kakde seorang namanya enggak ke kampung. Buat anda taruh aja. Aku lipuhannya aja kan ini bahagia seumuran itu. Kenapa gara untuk dia? Aku nak bahagia tuh mana halus mana lintok. Itu bisa ke orang umum. Biar mau anda pakai sah pakai itu, kalau orang mantap panjang sahkan bukan disambat. Bagaimanapun anda menceritakan diri anda, tidak semua orang suka dengan cerita anda. Mungkin ada yang benci dengan anda, lalu orang tadi kan kapok tuh muhammad. Karena orang tuh benci, makanya kisah diri kita tuh kan usah diungkai ke orang. Mun hendak mengungkai kepada orang yang tepat, lawan tuan guru kah curhat, lawan hakim kah di KUA curhatnya, kayak itu. Nah jangan ini diwawa mulai ujung kampung sampai ujung kampung, sekampungan orang tahu. Kau ada pintar karanya, turuti prinsip orang bahari, biar bungkas diparut asal jangan bungkas dimuntung. Kayak itu, untung digetel, anda bisa sambil. Cuma ditahan nih, pintu orang. Nah, di tangan bisa maksiat. Kemudian parut. Nah, kali ini parut. Parut ini jadi wadah penampungan yang halal, yang haram, yang syubhat. Di sini kita tampung. Parut bisa menantang Allah saat ia menampung sesuatu yang haram. Nang halal pun bila berlebihan itu kan baik. Dibenci dalam agama kita. Halal tapi berlebihan dibenci. Apalagi haram. Makanya pasang niat dalam hati masing-masing selama hidup.
hidup ini aku hendak mencari nang halal. Jangan mencari nang haram. Pasang niat itu baik-baik. Insya Allah dipermudah oleh Allah mencari nang halal. Nyaman aja. Mun kalau pian berdoa ke pulang minta raja kibah ada di benua. Jangan jauh. Orang lahir di Amontai tapi rezekinya di Makkah, ajauhan. Kita berdiam di Amontai, minta rezeki di benua. Itu ada Habib Sa'ad menulis dalam kitab Kaifata Kunu Ghaniyan. Bagus di sini dibaca doa Allahumma rzuqna fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kadin wala nakad bihaqqin wallahu ahad billahi samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, rzuqna fil balad, berikan kami rezeki dalam benua kami seorang. Bainal ahli wal walad nang kada tapisah lawan keluarga dan anak-anak. Kaitu cara rezeki kurang bagus. Lawan bini tak kumpul, lawan anak tak kumpul, lawan keluarga silaturahim kada pagat. Itu nang bagus cara rezeki. Oh, berarti guru nang tapisah tu kada bagus, Pak. Bukan madahkan kada bagus, tapi kurang bagus. Nah, paling bagus itu mencari rezeki anak tak kumpul, bini tak kumpul, keluarga kada tapisah. Ya di kampung anda kada sudah di benua seorang. Min ghairi kadin wala nakad. Nang kada uyuk-uyuk mencarinya, nang kada lapah mencarinya, ketek-ketek dapat duit, ketek-ketek dapat duit, lapah nyahir, dapat duit, latok-latok dapat duit, betukang, ada aja tuh gawirnya macam-macam, yang kayak itu. Tangan sini siapa? Amin. Harus istirahat di sini cepat. Jadi minta rezeki yang ada di benua kita itu nang bagusnya, kayak gitu. Ada kisahnya tadi. Parok tadi, parok. Nah, maka parok ini menjadi penampungan yang haram. Ini yang bisa menentang Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kemaluan. Mau kemaluan ini banyak benar maksiatnya. Lalaki lawan bini zina haramnya. Lalaki sama pada lalaki liwat. Binian sama binian sihah. Bahasa kerennya ya zina gay lesbi. Ini maksiatnya kemaluan. Belum lagi nang kawin bawa tangan. Belum. Dan lain-lain sebagainya. Banyak kemaksiatan itu. Kemaksiatan nang kemaluan nih. Makanya jar Nabi, ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, nang disambat Nabi ini pemuda. Karena nang dijaga ini pemuda. Pemuda itu berapa gram? Kabawa berapa puluh? Itu pemuda. Ada nang memaknai sampai 35. Itu pemuda. Berarti ulun ini masih pemuda, anaknya 31. Ya masyarakat syabab, ini setapak tumpin kumul barat kafalnya tazawaj. Mun ikam mampu, kawin. Nah anum ini disuruh kawin. Mun nang tuha, nabi kita tapi nyorok. Nah anum ini, kenapa? Ini kemaluannya ini lah, masih kuat tegangannya. Ya pandangan hidup tadi. Nah sehingga itu disuruh cepat-cepat kawin. Nah makanya, mun ada aja dasarnya sudah kawin lah kasih. Karena masuk umur kurwe, gampang, lapor, jangan kau lah. Kita sampai umur, dia kan yang keluarkan suratnya. Ada aja caranya yang penting halal dulu. Supaya selamat itu, jangan kawin, berarti juga tunda. Siap, jangan. Jangan, lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Timbul santri, enam batang juga. Aku kurwe, pokoknya itu hendak kawinnya juga. Aja biar hendak kawin, tapi seolah jangan sampai. Ulun sekolah di sini kalau naik kelas 2 kita ulun kawin dah. Kawin, tapi ulun masih sekolah. Perpisahan 2015 bawa anak tuh. Apa anak menurut ini itu bagus. Ini bila kawin ampihan sekolah. Bila kawin ampihan, kena dulu kawin meto baca kata tawar sekolah. Mun sanggup nuruti ulun kawin ha. Tapi sekolah tetap jalan. Nah, itu. Ada ya.
ketawanan seorang tangan yang apa ya non yang komposi ini ya jodoh dia bisa makan seorang pak kehidupan bagi gerakan raja itu sudah dijamin oleh Allah bagaimana menuntut ilmu kalau di bola ilmi kata kalau mau berizki dan ambil orang menuntut ilmu lah jadi jadi Tuhan baru minyak begini ya banyak lagi miliknya ya Allah barangkali begini ya raja kita kan di Quran macam-macam tipenya termasuk salah satu penyebab raja kita banyak itu begini pas kita begini raja kita tambah praktekkan ya bukan percaya biar lagi bujang isi rumah seorang lah itu rumah-rumah itu rumah kita pas begini berisi rumah ada lah isi rumah tambah baru isi rumah berdoa Allahumma rabbi as'aluka bi jami ahlil bait an tuyassira li khairil bait hatta la aqul ya bait 3 kali itu konsum yang fardu insyaallah bilangnya kabul tidak sampai 1 tahun sudah bisa rumah em belum dah hari pamarakan itu besok setahun jadi rumah buka 8 panjang 16 ada di tempat langsung jadi rumah alhamdulillah berangkat pamarakan itu ini kan rumah udah 2 sudah kalau 2 sudah 2 4 lagi kalau ini saya di bawah nilai 1, bawah nilai 4 kalau di banjar baru banyak masih 2 rumah alhamdulillah isi itu dan air ini 4 bagus aja Allah siapa kenapa nyari ini orang alim banyak pilih bagus ada orang alim banyak pilih belum dapat apa rupiah jawab pakai otak dan pakai hati pakai otak mana bagusnya orang alim banyak bini lawan orang bungol banyak bini. Jawab yang jawab. Bagus mana? Bagus orang alim bagus orang bungol. Cuma pakai hatinya tak ada jawab. Ya, sakit dulu mainnya. Sakit sih bukan ada biasa. Coba biasa kan ambil sakit. Coba gue coba. Ini yang paling parah ini kesana kayak itu tuh. Lagian kan itu juga ya. Ada di sini menurut saya pandir kayak itu tuh. Ini gak bisa lagi ini juga. Ya Rasulullah. Mana yang saya Tamaluan tadi. Maksiatnya banyak benar. Tamaluan ini banyak benar maksiatnya. Nah maka lakas-lakaslah kawin. Jangan tapahuan jujuran kalian jadi kawin. Jangan. Allah kira lakiannya salamiannya disiplin hutangi itu dihutangi mau hutangi orang jangan berapa pahalanya nol asfadah kartu di asyri amfadih awal kartu bisa tadi yang tak asyar ya Nabi basah dakwah 10 mau hutangi orang lebih bes jangan berapa pahalanya jangan mau hutang kurang lakiannya kata penduduk salamiannya ada separuh hutangi parah jujuran 50 itu hutangi salawi tapi bila dihutangi itu wajib ya ini karena mentang-mentang jadi laki lalu aku jadinya memang sudah jadi laki ini rasakan itu suara nah kemaluan ini banyak kemaksiatan yang kemaluan makanya jadi nama pun kalau menjaga nah antara dua pihak lawan dua paha nah itu tuh masuk surga jadi lidah lawan kemaluan karena ini nampak merancang menentang Tuhan nampak putih 7 batis bisa menentang Tuhan dengan ia berjalan ke tempat-tempat maksiat berjalan ke komplek ayam daging dosa paham ya ayam daging bibinian yang bisa menjual apam aman apam berambai halal ini apam berumbai ini masalahnya apam berumbai berjalan tapi yang tak komplek itu nah berjalan tak komplek itu dosa tadi kita nih maaf orang berjalan ke situ anak mencek dulu aja dosa beda kelasnya dengan orang wali berjalan ke situ tobat sepenglihat pas orang wali dimasuk 100 pelacur dari situ 100 bertobat pun kita masuk ke situ kita ditobat ke Tuhannya tetap jadi ustaz boleh jadi hantu. Nah, itu tuh mau kita iman alang-alangnya ya. Nah, punya orang luar itu kan kuat ya. Batis berjalan ke tempat orang yang judi, berjalan ke tempat orang-orang maksiat. Maka ini batis ini bisa menentang Allah jadinya. 7 kawan pilihan. 7 berikutnya andakannya di
di dalam dada yang disebut latif, latifah. Kenapa disebut latifah? Karena kalau dilihat halus banget. Ada yang dua jari di bawah susu kiri, dua jari di atas dada kiri, ada yang di jidat dan lain-lain. Namanya latifatul qalbi, latifatul sirri, latifatul ruh, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsu latiqa, latifatul kullu jasad. Tujuh, anak-anaknya di dalam sini. Ini namanya hati itu bisa sombong, riya, sum'ah, hubur riasa, hubur jah. Hubur riasa itu cinta kedudukan. Di kampung bilang ada bergeram, mikrofon merangkut pohon. Bila tolakan, ketahlilan, kebahawulan, bila ada disuruh baca doa, amok ya. Oh ingat, ada kampung loku, ada lagi sahabat di situ. Itu hubur riasa, karena orang-orang kadang mau dikisik nyaman ngantuk kok akhir kalau itu saya memang ngantuk untuk kamu baca dua kok Allah mengantuk ada apa jangan dengan kotor biasa kalau mana tukang bimbing itu jangan mengulur untuk tahlilan itu bagi-bagi yasin si ano baca tahlil si ano dua si ano dua salamat si ano bagus gitu untuk kata banyak sobonya untuk kata kata aja rauh kasih keberadaan untuk kata ada bagi-bagi dong supaya kawan gak kecewa. Ya maklum manusia bisa sehat itu sangkal. Ya aja mentang-mentang ini kalau di kubur riasa cinta menunggat ini hati ini bisa maksiat 6-7 tadi tak? Maka 7 tohir 7 batin berarti jumlahnya ada 14. Nah 14 ini paling sering menentang Allah. Dimana caranya supaya nah 14 ini selalu berhasil? Caranya setiap sholat 5 waktu biar mintakan ampun kepada Allah. Makanya setiap untuk sembahyang itu istighfar jangan kurang daripada 14 kali. Niatnya apa? Memintakan ampun geser mata, mintakan ampun geser telinga, mintakan ampun geser lidah, mintakan ampun geser perut, geser tangan, kemaluan batis, lawan tujuh nanti dalam dada. Beburung aja sudah ya Allah, udah baca istighfar 14 kali mengkafarati anggota 14 nanti di awak ulun berhasil batin pian berhasil awak pian tohir batin jadinya 14 kali pian mengamalkan tiap tutup sembahyang 5 kali pian sembahyang sama dengan 70. Nabi menyebut angka paling dikit istighfar itu 70. Wallahi inni la astaghfirullah kulla yawmin aksar min sab'ina marrah aw kama qala. Aku kata Nabi, minta ampun kepada Allah lebih daripada 70. Tapi kan Nabi menyebut angka 70. Nah, angka 70, walaupun Nabi istighfarnya lebih, ada riwayat 100. Tapi angka paling dikit Nabi sampaikan di 70. Anggap aja itu jadi amalan biar 14 kali tiap untuk sembahyang, maka 5 kali jadinya 70. Apa sambungannya dengan kisah Maulid tadi? Istana orang kafir bergoyang runtuh sehingga sananya na 14 saat lahirnya Nabi Muhammad. Pelajarannya di dalam awal kita. Apabila ilmu Nabi Muhammad sudah menguasai diri kita, maka mau tidak mau yang 14 puting itu tadi tunduk kepada Allah. Karena sudah dikuasai oleh Nabi Muhammad, matanya akan terarah, telinganya akan terarah kepada hal-hal yang diridhai Allah. Lidahnya akan mengucapkan hal-hal yang disenangi Allah. Kakinya, tangannya, kemaluannya diarahkannya ke tempat yang diridhai Allah. Karena awalnya sudah dipengaruhi oleh ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah dibalik irtijaj iwani isra wa suqutu arba asyara syurfatan min syurafatin inda maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya. Jadi pelajaran kesimpulannya malam hari ini, kita tingkatkan rasa penasaran kita mengkaji sejarah Nabi. Karena di dalamnya itu pasti ada hal-hal yang belum kita ketahui. Dan pada malam hari ini ulun menjelaskan panjang lebar mengenai apa namanya anggota badan kita yang sering menentang Allah. Maka kesimpulannya, mari sama-sama kita sadari bahwa kita orang yang berlumur dosa. Mari sama-sama kita sadari itu. Dan salah satu istighfar yang paling diterima oleh Allah itu kayak ini, ucapin dengan untung kita. Ya Rasulullah, ulun banyak dosa. Ya Rasulullah, ulun berumuran dosa, pintakan ampun lawan Allah dosa-dosa ulun ini. Kita melewati Nabi minta ampunnya, bukan langsung kita minta ampun ya Allah, ampuni ulun kadang itu. Kita minta ampun lewat Nabi Muhammad.
kita berwasilah sebagaimana Nabi Adam ketika melihat nama Nabi Muhammad, siapa itu ya Allah? Itu anak ikan yang mana pas ikan apa namanya tobat ikan bisa diterima kalau membawainya. Maka Nabi Adam berdoa, ya Rabbi bihormati hadzal waladi irham hadzal walida. Ya Allah, dengan kehormatan ini anak, berilah rahmat, sayangilah lawan kuitannya. Nabi Adam bertawassul lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo tingkatkan rasa penasaran kita dengan cerita-cerita Nabi Muhammad, tingkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, perbanyak hari minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melewati keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang belum sampaikan, belum minta rela, namun ada salah ada hilang. Mudah-mudahan yang hadir semuanya panjang umur, sehat walafiat, diwasiat istri ma'alat dan lapah mencarinya, qabul beradaan hajar, tahmana mahlutan lakas lunas, tahmana garif lakas api, tahmana gelung kawin lakas kawin, tahmana gelung anak lakas bisi anak, kalau sudah bisi anak-anaknya pasien, solehin, solehan, mudahan kita beradaan hidup berkah, selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhirat, hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga, biarai berisap, tapi pun lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijahin Nabi wa ahli baitik, وبركاته هذا المجمع المبارك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.